Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, ini kita masih di Jelarai ini. Hari ini kita menjemput Clay yang kebetulan mau ikut dengan kita. Clay ini tinggal di sini, Sobat Survivor. Jadi dulunya tinggal di Kilo 20 di mana kita sering liput, cuman karena kondisinya yang sangat komunikasi sana sangat susah, terus kondisinya juga di sana serba tidak ada seperti air bersih dan sebagainya. Akhirnya Clay untuk sementara tinggal di sini, meminjam pakai bangunan yang ada di sini. Selamat pagi. Dan sinilah Clay tinggal. Wah, sini tempat belajarnya Clay. Iya. Oke. Nah, di sini tempat tinggalnya Clay sementara. Oh, ini kamar tempat tinggalnya Clay. Halo Clay. Belajar. Jadi Clay hari ini jadi kita berangkat. Jadi? Belum minta izin sama bapak. Belajar apa hari ini, Clay? Perkalian? Oke deh, Clay. Ya, beginilah kondisi Clay tinggal. Sudah berapa lama di sini? Dari Desember lalu. Oh, dari Desember. Aku sedang melihat ada garangan, kulit garangan ini. Kulit apa ini namanya? Kulit musang ya kayaknya. Iya, kulit musang, Sobat Survivor. Sejak Desember ternyata mereka kemudian memutuskan untuk tinggal di sini karena dekat dengan kota, dekat dengan sekolah Clay, ketimbang tinggal di lokasi yang kemarin sempat kita apa? Sempat kita liput rumah Clay. Halo Clay. Dibagi dua gitu. Berapa ukuran tuh, Mbak? 15 kali 40. 40 lah. 15. Ini. Iya. Kalau masaknya di mana di sini? Oh, di sini. Ini dapurnya Clay. Apa itu? Tuh, sini ada tempat prestonya. Yang masih sangat terbatas sih kehidupan keluarga dari Clay ini, Sobat Survivor. Dan ini adalah ketekannya, bedilnya. Boleh nggak om pinjam? Boleh. Boleh ya? Om bedilnya. Ketek kamu? Jangan dong. Sakit. Oh, enggak. Enak. Halo, Clay. Siap untuk jalan ketemu sama Ica? Sama Sarah? Iya. Iya. Sudah pernah lihat Ica belum di video? Sudah ya. Cantik kan dia? Jadi temannya Ica nanti, temannya Clay nanti ya? Iya. Kamu mau main ketekan nih? Mama. Ush. Clay belajar di sini, Sobat Survivor. Oke, kalau gitu Clay nanti dapat alat belajar satu deh kalau gitu ya? Iya dong. Dari magnet buat nulis-nulis ya? Oke. Oke, Clay? Ya kayaknya cocok Clay juga dapat satu deh kayaknya. Nah, sudah ada tas tempat airnya juga ada, sudah ada bajunya dalam. Jadi Clay memang sudah diingati, sudah dikasih tahu tadi malam ya Clay ya? Di rumah. Gitu. Clay kelas berapa sekarang Clay? 2. Oh, baru kelas 2 ya? Saya kira sudah kelas 1. Kita ketemu di Bandung itu kan? Iya. Baik. Apa dek? 55 Ini yang mas vaksin itu ya bukan? Bukan, itu salam. Oh, daun salam. Salam. Ini adalah padinya Clay, mamanya Clay. Ini padi darat, Sobat Survivor. Udah mulai dijemur. Setelah dijemur nanti kemudian digiling. Nah, jadi yang diambil di kebun. Di tempat tinggal awalnya Clay sebelum akhirnya pindah ke belakang rumah ini, pinjam pakai lahan milik. Ini milik perusahaan kah, milik apa ini? Tante. Milik. Milik. Oh, gitu. Ada gunting poninya tuh. Clay. Rumahnya Upi di mana, Clay? Di Jelarai. Tengah. Di Jelarai tengah. Tengah. Nonton videonya Upi enggak kemarin? Hah? Sempat nonton videonya Upi? Enggak sempat. Sempat. Dia kelaparan ya.
makan orang. Dia suka makan memang anaknya. Oh, kuat makannya. Suka makan dia apalagi. Sama susu. Eh, ngomong-ngomong yang kakaknya punya garangan itu saya mau beli loh. Dia mau ngasih enggak ya? Mau pasti. Apa tadi namanya? Musang. Musang madu itu. Dia makanannya itu apa minumnya harusnya susu, jangan dikasih pisang. Oh, dia mau yang manis-manis. Iya. Dia dikasih susu juga kemarin. Oh, gitu. Cuman masih bayi mungkin harus susu ya. Dan enggak boleh susu kental manis, mati kalau susu kental manis. Terus karena susu kental manis itu bukan susu susu sebenarnya. Aku bilang, "Om, aku panggil ke itu." Enggak, Kakak. Umurmu kan besar diriku. Oh, gitu. Dia memang saudara sepupu. Iya kan? Apa dekat? Mau ketemu teman-teman ya, mau kenalan sama mereka ya. Mau kenalan sama Ica, sama Sara ya. Jadi harus ikut nih. Nah. Wih di, ada bebeknya Clay, 2 ekor. Dikasih makan nggak nih Clay? Ada. Makanannya enak ya, nasi pecel ya Clay ya. Wah mantap, itu nasi pecel tuh. Dan sosis. Dan sosis. Jadi tante hari ini agendanya apa nih kegiatannya? Ini aja. Oh mau membuat pot, ya. Wah jadi penasaran ini. Kayaknya harus banyak polybag ini ya. Iya. Wah keren. Ini beli kah atau dikasih. Produksi sendiri? Oh dikasih ya. Sendiri, oh keren. Ini dijual kan tante pisangnya ini? Enggak, bawa aja kalau mau bawa, jadi bekal. Kalian tuh mau makan itu tadi. Beli kah? Kalau beli ya janganlah. Enggak itu. Apa beli lah 150. 150.000 ya. Bawa aja satu. Ini pisang. Ini pisang apa namanya ini tante? Pisang susu. Oh pisang susu. Pisang susu. Pisang susu, pisang tanduk. Tempat sampah nanti. Boleh. TPS. Oh. Kita kerja sama dengan Delva. Dia sudah buat konten. Kita bawa ini alat-alat anu nih, ini survival kit ini. Ya, survival kit. Iya, bertahan hidup. Iya. Ah, gitu. Daripada bawa penabur kan. Ini kan survival kit. Iya. Let's go. Oke lah, kami jalan dulu, Om, jalan dulu. Oke. Dah. Dadah. Kami jalan dulu ya. Wow, di sini ada peralatan berenangnya. Ini ada. Ini ada. Enggak, ini mau buat biogas aja. Gitu. Kita jemput Kayla, Clay menuju buat apa? Buat bekal atau apa, Clay? Clay, pisangnya? Pisangnya nggak usah lah. Dia mau. Oh mau, ambil nih. Ini namanya Gamal, sobat survivor, pakan kambing. Kita mau tanam tapi belum sempat lagi ke kebun Pandawa, ke kebun Asian Survivor juga. Ini bagus dikembangkan di sana. Ya, hectic days. Hectic weeks, banyak kerjaan yang kita kerjakan. Tapi yang paling penting semangat, selalu bahagia. Whatever it is, the show must go on. Gimana? Sudah nggak sabar pengen ketemu Sarah ya? Oke, silakan naik. Oh dikunci ya? Ada makanan di bawah. Makanannya dikasih di atas aja sini aja. Oke, sama pisangnya juga saya enggak apa-apa. Sip. Oke, kita biarkan Kak Ana yang bawa mobil nih. Ya kan Kayla ya? Clay. Kayla sama Clay. Mirip-mirip namanya. Mundur lagi dikit baru ke sana. Itu pintar. Stop. Maju. Sip, baru mundur, stop. Mantap jiwa, mundurkan. Harus seat belt, klik. Mantap jiwa. So we're going. Kita menuju ke kilo 57 bersama Clay. Clay ngantuk, Clay? Enggak ya? Enggak bakal pusing kan ya? Gak bakal kangen mama kan? Gak bakal kangen bapak. Jadi sobat survivor, mamanya Clay ini apa ya? Masih tantenya. Masih tantenya Ana. Dan bapaknya Clay ini dari suku Jawa Timur. Jadi kerjaannya
bapaknya Clay sehari-hari yaitu mengutip sampah di depan rumah warga seperti itu, lalu dikirim ke tempat pemprosesan sampah seperti itu. Dan Clay tetap semangat belajar karena Clay punya mimpi nanti kuliahnya di mana, Clay? Pengen kuliah di mana nanti, Clay? Di Jawa? Iya. Keren. Ini ada kue di sini, Clay? Mau makan kue? Ini banyak kue. Nanti aja. Kalau gitu Kak Rival makan satu dulu deh kalau gitu ya. Ini dia. Kue apa namanya ini? Kue cucur. Aku mau dong. Cucur. Oke deh. Cucurlah padaku. Cucurlah padaku. Bila kau tak lagi Brau Malinau. Ini perjalanan panjang kita, 1,5 jam lagi kita akan upload video yang terbaru. Kondisi mereka di sana, proses unloading profil dan juga proses pendirian tiang-tiang rumah Bang Ipan. Terima kasih sudah selalu menyimak video kami, mensupport kami. Terima kasih buat semuanya, kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi setiap support dari Sobat Survivor ini selalu tersimpan baik dalam setiap benak kami dan dalam catatan perjalanan program kemanusiaan kami. Terima kasih, tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.